Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Pramudha Hudani, mahasiswi FK 4 Angkatan 2019 dengan NPM 20. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan skills mengenai reflex and manual sign examination. Sebelumnya, saya telah mengunggah video di laman YouTube saya. Namun untuk kepentingan OSKE, mengingat durasi yang terbatas, maka saya mengunggah video ini dikarenakan pada video sebelumnya, durasinya cukup panjang dan juga terdapat penjelasan-penjelasan yang sekiranya tidak terlalu penting dalam OSKE. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan reflex examination. Yang pertama ialah pemeriksaan fisiologis. Alat yang dibutuhkan ialah paru reflex. Pemeriksaan bisep, di mana pasien akan kita minta untuk duduk ataupun berbaring. Kali ini saya memilih pasien untuk duduk. Kemudian pastikan pasien relax. Kakak boleh relax ya? Betul. Setelah itu, posisikan lengan pasien di posisi antara flex dan ekstensi, sedikit pronasi. Kemudian kita letakkan jari di atas tendon bisep pasien, di atas siku. Kemudian kita ketuk menggunakan reflex hammer. Jangan sia, Kak. Ya, boleh dibunuh dulu. Oke. Bandingkan di kedua sisi. Ini siapa? Coba lagi. Selanjutnya pemeriksaan trisep perfect, pasien diminta untuk tetap relax. Kemudian kita seleksikan lengan bawah pasien di sendi siku dan tangan sedikit dipronasikan. Dan ya Kak, betul. Ini ya. Kemudian kita ketukan di bagian tendon otot trisep pada fossa olecranon. Kita lakukan pada sisi yang sebelahnya. Ini siapa? Ibu. Selanjutnya pemeriksaan brachial radius reflex, di mana kita akan posisikan lengan pasien untuk berada di samping tubuhnya. Kemudian kita minta pasien untuk relax dan kita letakkan tangan kita di atas tulang radialis pasien. Setelah itu kita melakukan perkusi di atas jari kita. Ini siapa? Tangannya boleh relax aja. Bandingkan di kedua sisi. Ya Kak, satu lagi. Selanjutnya pemeriksaan patella reflex, di mana kita akan meminta pasien baik itu duduk ataupun berbaring, kemudian kita akan memfleksikan daripada kaki pasien. Setelah itu kita akan mengetuk pada bagian tendon musculus quadriceps femoris di bawah patellanya. Permisi ya Kak. Kemudian kita bandingkan dengan sisi sebelah. Ya Kak. Respon pasien normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan reflex daripada Achilles tendon test. Kemudian saya akan meminta pasien untuk berbaring dan juga relax. Setelah itu saya akan meletakkan kaki pasien di atas sisi yang sebelahnya. Kemudian saya akan memberikan tekanan pada dorsalis pedisnya dan saya akan mengetukkan pada bagian Achillesnya. Setelah itu, saya bandingkan dengan sisi sebelahnya. Respon pasien normal.
Selanjutnya, pemeriksaan refleks abdominalis dari pasien, di mana terlebih dahulu saya akan meminta pasien untuk menyikapkan bajunya. Karena bajunya boleh diangkat sedikit ya. Betul. Kemudian saya akan memberikan goresan halus menggunakan bagian bawah dari paru refleks. Nah, bagian yang akan saya goreskan yakni bagian epigastrium, bagian supraumbilicus, bagian umbilicus, dan juga bagian infraumbilicus. Digoreskan dari bagian lateral ke medial secara diagonal. Respon pasien normal. Selanjutnya pemeriksaan patological reflex. Yang pertama ada Babinski reflex, di mana di sini kita akan meminta pasien untuk berbaring kemudian juga relax. Setelah itu kita akan memegang pergelangan kaki dari pasien. Selain itu kita akan menggoreskan bagian bawah dari palm reflex dari aspek lateral ke bagian metatarsal pasien. Bandingkan dengan sisi sebelah. Selanjutnya pemeriksaan shadow reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggoreskan bagian bawah dari reflex femur ke bagian dorsal dari kaki. Kemudian digoreskan dari bagian posterior ke bagian anterior. Tidak berbeda jauh seperti Babinski reflex. Kemudian bandingkan dengan sisi sebelah. Selanjutnya, open hand reflex dilakukan menggunakan jari telunjuk dan tengah yang difleksikan. Kemudian diletakkan di bawah bagian dari tibia, digoreskan dengan diberikan tekanan. Lakukan pada sisi sebelah. Respon pasien normal. Selanjutnya ialah pemeriksaan refleks dari Gordon reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menekan bagian otot dari gastrocnemius. Lakukan pada sisi sebelahnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari sphincter reflex. Dilakukan dengan menekan bagian tendon dari Achilles. Bandingkan dengan sisi sebelahnya. Selanjutnya ialah pemeriksaan dari Rosolima reflex. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan perkusi di bagian plantar pelvis. Kemudian kita lakukan di bagian base dari ibu jarinya. Bandingkan dengan sisi sebelah. Siapa? Respon pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Mendel Bench Tool Test, di mana kita akan melakukan perkusi pada bagian anterior dari dorsalis pasien. Bandingkan dengan sisi sebelah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari hukuman traumatis, di mana kita akan memfleksikan lengan dari pasien. Kemudian kita akan mengangkat daripada jari tangan pasien. Setelah itu, kita bisa melakukan Hoopman Trauma Test. Di mana ini untuk Hoopman. Ini untuk trauma. Bandingkan dengan sisi sebelah. Respon pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan daripada Cranial atau Regression Test, di mana di sini pemeriksaan yang akan dilakukan pertama ialah Glabella Reflex. Saya akan meletupkan jari saya di bagian antara hidung dan alis pasien. Kemudian saya akan meletupkan sebanyak 8 kali. Umumnya pasien akan melakukan kontraksi kelopak mata namun kurang dari 8 kali. Sebelumnya saya akan memberikan rangsangan daripada luar dari arah visual pasien.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari palmometalitis. Pemeriksaan ini akan dilakukan dengan menggoreskan bagian bawah dari paru hemat ke bagian telapak tangan pasien. Digoreskan dari arah proksimal ke distal. Sembari kita mengamati otot dari metalis pasien. Bandingkan dengan sisi sebelah. Selanjutnya pemeriksaan yang akan dilakukan ialah smooth reflex. Pertama-tama karena pasien mengenakan masker, maka kita akan meminta pasien untuk membuka maskernya. Permisi ya Pak. Kemudian kita akan menutupkan di bagian antara bibir dan juga hidungnya. Respon pasien normal. Pemeriksaan selanjutnya ialah grasp reflex, di mana kita akan memposisikan tangan pasien seolah ingin berjabat tangan. Kemudian kita akan memberikan rangsangan berupa goresan dari tangan pasien. Respon abnormal terjadi apabila saat kita goreskan maka tangan pasien menjadi menggenggam daripada tangan kita. Bandingkan dengan sisi sebelah. Respon pasien normal. Selanjutnya saya akan melakukan minimal sign examination, di mana yang pertama saya akan melakukan pengecekan adanya kekakuan pada cervical pasien. Saya akan menggerakkan leher pasien terlebih dahulu ke arah kanan dan kiri. Kakak permisi ya. Itu. Diperoleh tidak ditemukan kekakuan pada leher pasien. Selanjutnya saya akan mengangkat sedikit kepala pasien. Karena kepalanya terangkat, maka diperoleh hasil bahwa pasien tidak mengalami cervical rigidity atau kekakuan pada lehernya. Langkah selanjutnya ialah pemeriksaan dari nuchal rigidity dan juga Bransky sign S1. Di mana saya akan meletakkan tangan kanan saya di sternum pasien. Kemudian saya akan meletakkan tangan kiri saya di bawah kepala pasien. Kemudian saya akan mengangkat kepala pasien. Permisi Kak. Kemudian saya dekatkan dari arah dagu ke sternumnya sembari melihat respon ada tidaknya raut kesakitan pada pasien. Sembari mengangkat kepalanya, saya juga memperhatikan kakinya apakah terjadi abnormalitas pada flexing joint-nya atau tidak. Pada pasien diperoleh hasil yang normal di mana nuchal rigidity negatif dan juga Bransky sign 1 negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kaplan dan juga Brzezinski 2, di mana saya terlebih dahulu akan mengangkat kaki pasien. Permisi Kak, kakinya saya angkat sedikit, nanti Kakak relax saja ya. Kemudian saya angkat kaki pasien membentuk sudut 90 derajat, kemudian saya posisikan sampai kaki pasien membentuk sudut 130 derajat. Nah, kemudian saya melihat juga ekspresi dari pasien apakah terdapat tanda-tanda kesakitan atau tidak. Apabila terdapat maka hasilnya positif dan apabila tidak maka hasilnya negatif atau normal. Sembari melakukan pemeriksaan ini saya lihat juga sisi sebelahnya apakah terdapat gerakan fleksi atau tidak. Apabila terdapat gerakan fleksi, maka Bransky sign 2-nya positif, namun pada pasien hasilnya negatif atau normal. Maka pada pemeriksaan ini diperoleh bahwa Kenick sign pasien negatif dan juga Bransky pasien negatif. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks dari LASIK sign, di mana saya akan mengelevisikan kaki pasien ke atas. Dan saya bentuk sudut sebesar 60 sampai 70 derajat. Maka saya angkat kakinya ya.
Kakak rileks saja. Kemudian saya sambil lihat ekspresi dari pasien apakah terdapat ekspresi kesakitan atau tidak. Saya bandingkan dengan sisi sebelahnya. Diperoleh hasilnya normal atau negatif. Selanjutnya saya akan melakukan tes Brudzinski tipe 3 di mana saya akan menggunakan jempol saya atau ibu jari saya dan saya ketukar ke tulang zigomaticus. Sebelumnya kakak boleh dibuka dulu maskernya. Kemudian saya lihat respon dari lengannya apakah ada fleksi atau tidak. Setelah saya tadi lakukan pemeriksaan, diperoleh hasil bahwa Brudzinski sign 3-nya negatif atau normal karena pasien tidak memfleksikan tangannya ketika saya beri respon. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Brudzinski sign 4 di mana Brudzinski sign 4 ini juga disebut Brudzinski symphysis. Saya akan meletakkan tangan saya di atas simfisis pasien. Kemudian saya lihat respon dari kakinya apakah terjadi fleksi atau tidak. Permisi ya kak. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa hasil Brudzinski sign pasien negatif atau normal.